Mustawa. Ah, sebelum dia tu kan ketika Masjid Al-Aqsa kan. Dia zikir lah tak? Zikir lah tak? Tu salat sunat dua rakaat. Zat dengan sifat tu. Zat sifat tu tak? Solat sunat dua rakaat. Zat sifat. Dia subuh. Buat amalan dulu. Subuh kan dua rakaat. Ah, subuh dua rakaat. Sifat. Nabi Adam punya solat. Nabi Adam kan? Semua ada mana tu kan? Ada. Kalau maghrib tu juga tiga. Tiga pekah usul tak tahu. Ataupun bukan apa wadah. Ada wadah wadiah. Ah, boleh juga. Oh tu tasawuf apa titik-titik? Pekah usul tak tahu. Usul tasawuf. Ha. Itu pasal tiga rakaat. Dia macam orang nak menanak ah, dia kan ada tunggu, tiga tungku. Tiga tungku tu lah pekah usul tak tahu. Tak boleh hilang satu tungku. Boleh rosak. Jatuh lah piuk tu. Tilting. Ha, tiltingnya. Saya suka macam itu. Ha. Pasal kadang dia rasa beda tu. Cuma nak detailkan. Ha, empat rakaat tu wujud ilmu nusyud. Ha, nusyud. Itu semua empat juga kan? Empat. Suhud tu juga. Suhud ni pandang. Pandang kan? Ha. Ilmu? Wujud ilmu nusyud. Jadi suhud. Wujud ilmu nur tu. Wujud apa syuhud nur tu. Nur tu diri. Diri. Ha. Baru dapat ilmu. Yang wujud tu Muhammad. Muhammad. Ha, Allah maha wujud. Allah maha wujud. Ha, baik. Baik, baik. Ha. Yang nyata kita Muhammad lah. Nyata Muhammad lah. Itu ada satu ustaz pun ada satu. Ni, ni, ni. Ha. Nyata lah cerita. Ha. Yang nyata ni. Benda tu ada dengan kita. Meliputi kita. Betul lah tu kalau tapak peha betul lah ataupun rembah atas meja ni. Ha. Tapi kalau nak rembah Allah kena duduk di kunci zat. Kalau duduk di Allah tak boleh rembah Allah. Jadi zindik. Zindik ya, ha. Kena naik setaku. Kalau duduk di Allah rembah Muhammad betul. Pada diri kita semua. Diri kita semua. Hmm. Rasulullah kata jangan keluar pada diri. Dalam je juga. Dia bukan dalam. Dia meliputi, meliputi ni lah. Zahir batin luar dalam. Ya, ha. Mana malaikat semua kat kita juga lagi tu. Malaikat yang kelopak mata ni 300. Ya. Yang janggut ni ada lagi. Dia kalau orang kena stroke tu malaikat kat round sebab tak tahlil. Tak tak hantar. Betul je kak. Tak razi pun dia kata tu. Ha. Apa sebab kena stroke kata ha. Tak ada situ kata kat ni. Ha. Tak jaga. Tak hantar. Tak hantar. Ha. Kalau hantar insyaAllah tak kena. Dia lawan lah. DC yang ni bahagian apa? Bahagian tangan. Yang ni bahagian kaki bawah ni. Yang atas ni tangan. Yang ada ni, yang ni otak. Ha. Yang dada ni adalah bahagian paru-paru ke apa ke. Ha. Yang sini bahagian mata. Sini, kening. Itu pasal orang zikir pun. Ha. InsyaAllah lah tak ada. Dia hantar lah tu. Bila lah umur 65 ni. Dah jumpa jalan ni? Tak, ha. Ha. Lepas tu sakit dia kereta tu kata, tak ada lah kita. Tak ada. Ada lah dia pergi. Ni yang kat siang orang ada di Perigan tu. Apa okey tu? Alhamdulillah lah cakap kan. Still ingat kat situ lah dulu dia. Pasal bukan kita je kan. Ha. Kok ye, sehat ke tak sehat ke. Itu dulu juga. Ha, ya. Yeah. Itu juga kan. Ha. Sebab apa hati tu hidup. Hati tu hidup. Ha. Ya. Bila apa kata dia kat situ percaya. Ha. Jadi senang lah. Ha. Kalau yang gelap ni masalah ni. Penyakit senang lah. Macam arwah ni Aziz pun berdoa dia kata jadikan diriku cahaya. Ha. Cahaya depan, cahaya belakang, atas kiri kanan. Semua nur tu lah. Nur juga. Ha, benda tu lah. Muhammad tu, nama Muhammad tu. Ya, orang tak nampak dia cakap. Rasulullah tu kan nur. Di jalan gelap pun tak payah bawa torchlight. Terang je juga. Terang-derang. Terang pada bulan purnama. Itu ya bila pasal Isra Mi'raj tu. Nabi ke atas turun naik senang. Ah iyalah. Keluar masuk, keluar masuk. Keluar masuk, keluar masuk. Jibril tak lepas. Orang tak nampak. Rasulullah siapa. Di Zahiyah tadi Rasulullah tu lah. Tapi cikgu. Sebab kan malak dia. Dia nampak manusia. Nampak manusia. Pada hari kata dah. Al-insanu siri wa anasar siru.
Insan itu rahsia ku, aku itu rahsianya. Dia sembunyi di balik manusia. Setiap manusia tu ada benda tu. Betul lah juga. Kan hamba tu dimekrajkan. Dimekrajkan. Hamba kan itu kan. Bukan Nabi je ke tak? Ada dalam. Dia kata hamba? Tak dalam makhluk. Maksud cita aku Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Hambanya. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maksud yang Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Menjalankan hambanya. Dia bukan dia kata menjalankan Muhammad. Itu saja. Itu saya nak tanya cikgu tu. Bukan Nabi, bukan Nabi Muhammad kan hambanya. Hambanya maksudnya kita. Maknanya kita boleh pergi tapi dengan roh Rasulullah tu. Dia tunjuk sendiri kenyataan jasad dia tu. Dia pergi dengan jasad. Roh dan jasad kan pergi. Dua-dua sekali. Kita tak boleh pergi dengan jasad. Kita dengan roh je. Dengan roh je. Tapi siapa yang bawa? Dia yang bawa. Tapi dia juga lah cuma. Dia yang bawa. Dia pergi balik ke dia juga. Mana kalau kami dengan Muhammad tu, insyaAllah boleh lepas. Tak sampai ke situ lah cuma. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Ni Mi'raj dah ni. Mi'raj lah. Lah tanya cikgu-cikgu. Yang Baitul Ma'mur tu. Baitul Ma'mur. Ada kawan tanya Baitul Ma'mur tu kat mana ni? Sini lah kan. Baitul Ma'mur lah cakap. Lepas tu ada Batu Airas. Batu Airas. Airas sini. Sini. Di Arah. Baitul Kursi. Ada saya dengar. Sini. Sini ya? Batu Kursi, Batu Aras, Baitullah sini lah. Baitullah ini. Yang orang tak tahu dulu. Kau ni sebenarnya dah pergi Mekah ni. Biar kita cerita dua orang lah habislah. Sesat lah Zali ni. Saya merokabah hari tu. Kat Raya Haji. Raya Haji. Saya nampak saya pakai ihram. Duduk di Mekah. Tapi kalau segi hakikat dah pergi haji tu. Ya tu lah juga. Tapi syariat je belum pergi. Sebenarnya betul. Sebenarnya kan orang tak tahu. Orang yang masuk tarikat dah subuh dah. Subuh dah keluar haji. Betul. Itu juga. Tapi orang tak nampak. Dia haji-haji tu sebenarnya. Haji kecil dah pergi haji kecil. Hakikat jazam. Hakikat jazam. Kalau orang pergi. Syariat lah terus ke syariat pergilah ke Mekah. Syariat ni kalau dia tak ada barang ni. Haji kelongkang namanya. Buang duit. Orang kadang marah kat saya. Tapi saya tak nak lah kawan-kawan kan. Saya pun dah pergi lah ni. Elok lah saya kata saya pergi lah. Saya cakap dah mati kan. Kau tahu tak macam mana mati haji tu sebenarnya. Bila kau tawaf tu kan? Apa yang kau tawaf lah kan? Sebenarnya barang ni di syariat tu. Yang dalam ni buat keluar. Padahal sini. Sini je. Benda ada semua kat sini. Cikgu-cikgu yang kata dalam diri semuanya semua. Semua pada diri kita. Macam jam beratur tu. Akabat, Musta, Ulah. Masuk sini semua. Tiga nafsu bawah tu. Kalau saya dalam batu, takkan melentar dalam batu sini. Cuma dia tak malu. Itu yang nama apa zikir tadi tu. Yang syaitan tadi kan. Baling-baling. Baling-baling. Maknanya kena haji kat tanah air dulu. Baru boleh pergi haji kat sana. Itu kata siapa ada seorang budak ke Kedah tu. Saya jumpa pergi ke Kuang tu. Dia nak bai'ah dengan apa dengan Abu Wajah. Jadi aku dah pergi lah haji. Tapi macam budak kulim tu. Jauh tak lepas. Macam tak lebih dah. Tak apa. Pergi bai'ah dulu. Pergi bai'ah dulu. Tu pula rasa tak sedap lah rasa. Duit dah habis dah. Itulah saya cakap. Kena diri kita dulu. Kena dengan diri dulu. Barulah kita boleh. Kita pergi sana kita cantum je. Cantumnya lah. Betul kata adik saya pun cakap tadi. Cantum je lah bang. Syariat dengan ni kata hakikat. Komplit lah. Tu kawan macam tu. Elok lah. Pebaan. Dia merokabah buku kalbi tu kalau duduk dekat apa pada Arafah. Dipanggil. Buku kalbi tu lah. Buku di padang Arafah tu lah. Kan ada buku di padang Arafah. Amalan dia buku kalbi tu lah. Kalbi, eh? Nampaklah ada Musa Hawa tu. Cantum je tak? Syariat dengan hakikat tu. Barang ni lah. Ke situ jugalah boleh jumpa. Berjumpa semua tu. Alhamdulillah lah jumpa cikgu ni. Agak rumah. Oi, tak sama-sama ni pun. Adalah. Yelah. Dia tak tahu. So dia tengok balik video. Adalah. Apa-apa yang sangat ni. Jom.
Dia orang tengah mengaji, dia orang cari kat luar, tak jumpa. Mula ni kat luar. Ada diri kita. Tak ada lah kitab. Ha. Kitab tu orang macam-macam lah kitab. Ha. Kitab kita pun dia tak cerita direct. Dia kiah-kiah. Satu saya dah tua je. Nak masuk pondok balik pun 65 kilo. Tak boleh lah. Pondok dia ajar apa? Kuakam. Kita nak merajabat kenal diri kita. Nak benda tu je mana? Kalau nak belajar betul, kena mengaji daripada kecil. Kamu di pondok. Ha. Macam Tuan Razi tuntung. Ha. Dia mana benda kecil kata. Tapi sebenarnya ilmu ni. Sudah ni, tu yang cerita dia. Yang lain dunia je. Tuan Razi tu saya penasihat baik lah. Kata semua orang mungkin lain-lain orang lain lah. Ha. Saya kecil tu, saya mengikuti lah. Masa tu ramai guru. Tu sebutung lah dapat pergi. Dah suluk dah umur 13 pun dah suluk kan. Dah sampai pesan bensan. Sampai pesan bensan apa ni. Apa ni zikir tu. Ya, tu cikgu tu kata tu lah kan. Yeah. Semua boleh bensan. Dia panah. Panah. Dia kena selawat balik. Berapa kali dia bensan tu? Dua kali. Banyak kali kata dia. Ya, budak lagi kan. Ya, budak lagi. Terbuka barang tu kok. Terbuka, dia budak. Sebab dosa, dia 13 tahun mana dosa mana tak lagi. Tak tu je senang nampak kan cuma masa tu. Senang nampak. Dia tak lah buka ke dia. Saya ramai nak jumpa termasuk apa pengetua pusat tahfiz ni. Ada tak sini? Saya selalu jumpa dia. Oh. Tapi mungkin nak muzakarah dalam sikit kot. Biasa saya buka juga sikit-sikit je. Saya buka pun saya tengok orang. Macam abang orang tak rekat dah. Saya tak ada apa sembunyi dah. Hitam terus. Macam dia, sebab dia tak ada ni hari. Sikit-sikit je buka. Tengok dia boleh terima ke tak. Lepas tu dia kata dah viral. Dia kata saya ni dah viral dia tu. Suami Syah. Ha 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 ha. Nak tak dia orang. Tak berlaku macam ni. Majnun gila. Ali Sahih. Ali Sahih lah. Lagi tu. Baling dengan batu. Dengan perut unta lah. Macam-macam. Kau tuang. Lagi dahsyat. Kita pun kena fikir. Itulah dari iradat tadi juga. Iradat tadi tak masalah. Kerana iradat dia. Ini kehendak kita banyak sangat. Lapi-lapi. Itu juga. Bila banyak sangat apa dia panggil itu. Hijab. Hijab. Itulah juga dalam kafir. Kan ada disebut kan. Bukakanlah. Bukakanlah hijab. Dalam sir. Diriku kita. Ya, ada dalam kafiat tu rasa ada sebut yang fatah. Ada yang tu, yang kafiat dia terjahit ada tu sebut fatah, yang fatah. Tak ada, cuma dia buka, suruh buka tu je, ijab. Kalau sebut yang fatah tu insyaAllah lah. Oh, fatah. Ha, yang fatah tu yang membuka, apa, maha pembuka kan. Ha, dia buka ijab tu je, dia suruh buka tu je. Ijab-ijab dalam sir. Tapi dalam pasal dalam hati dia berlapih tu. Nah, dia banyak lapih. Hati tu banyak lapih. Banyak lapih. So yang paling dalam sekali aku bina dalam pada dada anak Adam satu maligai. Maligai tu hati. Ya. Hati tu puan. Puan tu sir. Saraf tu besar. Asagoh. Saraf. Asagoh tu sir. Sir tu sirul kulub. Dalam sirul kulub tu ana. Itu selang tu je lapis pun tu. Dia istilah banyak. Itulah tu saya. Sudrung, kodrun, kolbun. Itu juga cikgu kan? Benda-benda tu juga, itu nama juga, lain. Nama lain. Macam tadi, aku bina dalam anak Adam satu maligai. Maligai tu hati, hati tu puat. Dalil dia, makazah babu adun maru'ah. Dan puat tu asyagof. Asyagof tu sif. Dalam sif tu sirukuluk. Dalam sirukuluk tu aku, Ana. Baru jumpa dia. Sebenarnya ni, seolah-olah kita naik langit. Sebiji macam tu juga. Tapi orang kita selam sini. Dia ingat ke situ. Tak dia pergi ke sana. Dia hayalkan benda pergi ke langit. Bukan. Dia tembus sini, tembus sana.
Lepas satu mentaha tu. Lepas satu mentaha ke tak? Ha, sampai mustawa tu. Jumpa Rasulullah tu. Jumpa Rasulullah duk sila. Pakai jubah putih. InsyaAllah jumpa lah. Itu sebenarnya. Mata tak kelip, mulut tak bercakap. Tapi berbicara dengan kita, guna bahasa niat. Tanya kenal tak ni siapa? Orang dengar video saya mesti datang jumpa. Sebab saya tak ada sembunyi dah. Saya hentam semacam. Carilah kitab pun tak jumpa. Kitab ada, kitab lama. Kitab tulis tangan. Mana nak cari kitab lama sekarang? Ha, yelah. Kitab bab mengenal diri ada. Jadi alhamdulillah lah, banyak dah orang terbuka. Dia datang semua jauh-jauh. Jauh-jauh, dekat dia tak tahu. Macam bomo lah, dia datang semua orang. Semua jauh-jauh. Semua jauh-jauh. Dia naik-naik atas ni tau, bagian nak pula dia ya. Tu cepat. Nak kata tu bila bila orang kampung buat majlis tahlil. Jadi kalau tahlil, kalau orang yang bawa tu tak tahu benda ni, tak sampai juga. Dia kena ada simpanan untuk diri dia. Pahala tahlil tu RM70,000. Baru dia ada lesen. Betul juga. Ini dia ada simpanan. Saya bawa. Macam mana nak bawa orang? Itulah tu. Yang tu yang dia nak ada hadiah kepada orang. Dia hadiah lepas tu diganti balik. Dia rolling macam tu. Jadi macam mana orang biasa nak buat tahlil? Tak sampai lah. Tak sampai. Dia ruh. Dia kena tarik kerahnya orang tu. Yang kita nak hadiahkan. Tarik dia. Nampaklah dia. Bagilah. Ha, ni pahala tahlil. Yang apa hari ni. Bagi. Dapat RM70,000 dia bebas punya harga dah. Bebas. Macam Abah Badru Zaman tu, dia bagi pahala tahlil ke apa mak dia. Mak dia datang dengan apa pakaian solat. Senyum. Setelah 26 tahun. Menangis dia. Baru dia tahu jalan ni betul tak betul. Menangis dia? Menangis lah. Dia kata dia dah ambil nasib mandi. Tapi lepas tu dia masuk hutan. Lepas tu ada orang lelaki ke orang mana, ke orang muak. Orang pemuda pergi jumpa guru dia. Guru dia pesan, jangan jumpa aku, dapat pelari. Aku dah bayar dah ni. Lepas tu dia datang juga. Datang hari ke berapa belah tu datang. Guru dia ni kira tak apalah, aku dalam hidup. Kau baru nak apa, meneruskan hidup. Tak apalah, aku pergilah. Dia meninggal. Jadi tak, dia tak habis rahsia lah tak ikut. Setelah 20 tahun lebih dia kata, barulah benda dia terbuka dengan saya. Konok dia malam tu. Ada dalam YouTube tu. Seronok dia je? Seronok. Lepas tu orang Nasyabandi pun ramai. Dia tinggal Nasyabandi. Lepas tu datang jumpa saya. Saya kata, awak orang Nasyabandi nak lari ke mana? Awak baik ah, tu baik dengan, dengan Rasulullah Cik Baik Din. Saya sanak pada tu juga. Dia ingat saya ni tarik kat lain. Dia kata awak, awak dah janji awak nak lari ke mana, awak kena buat ni juga. Kena buat lah. Awak bayar sampai mati ni. Bukan berjanji sampai masa-masa tertentu je. Jadi darah ragih lah ni. Jangan bayar tu janji nak sebut nama Allah sampai ke mati. Kena sebut lah. Itu matalah nak pun. Haa. Mana jatuh apa dah ni. Alpak. Dia orang, dia ingat ada amalan lain ke? Amalan lain? Ah, yelah. Nak kenal dia, agak sebut dia, nama dia lah. Perception orang, mungkin dia lah. Dia ingat, bila apa ni kan, oh, ni lain ni perawat Allah. Ha. Mana tu? Dia tu latak ke berapa? Dia duduk orang dua ke berapa? Dia kata lama saya tak buat macam tu, tak boleh lah, awak kena buat. Awak ambil pandai, lepas tu awak tak buat, kena boleh. Kena buat. Boleh. Tentang cukup tak cukup, tu bukan usaha kita. Kita pasang kafiat tu dulu, saya semalam.
kadang-kadang kita tak buat, ada orang pergi buat. Ya kalau pasal kafiat semalam tu, lepas tu kita sambung je kan? Sambung je. Ya. Kafiat tu sekali je dalam 4 jam. Sambung je. Lepas solat terek-terek-terek tadi. Sambung lagi tu kan? Sambung je. Kalau cukup dia pergi tahu. Habiskan 5,000 je tak? Tu kadang cukup kadang orang rumah dia faham-faham. Sebelah kan, saya seorang gelap-gelap. Dia suka gelap-gelap itu. Tengah-tengah tengah sikit lah. Imam Ghazali pun kata dah gelap. Ya. Dah gelap. Saya ambil serban tu, sungguh. Pasal nak beza cahaya luar, cahaya dalam tu. Buat je lah kan. Tarik je. Tapi lagi seronok rasa. Dia sebenarnya macam kita Aladdin tu. Yang tu gosok teko. Ni kita gosok di kita ni. Keluarlah orang tu. Kita nak keluarkan cikgu kan? Yang tu jin keluar, yang ni Rasulullah keluar. Sama cerita Aladdin. Sama juga. Cerita Aladdin situ juga. Pandai lah buat film kalau yang tahu tu. Dah ditunjukkan cikgu kan? Tapi orang tak nampak. Tak nampak, jelas. Tapi yang tu kan ada pemimpin juga. Dia, yang tu digosok, yang ni tenyeh. Tenyeh atas bed sampai keluar. Oh, sampai lagi tu lah kadang-kadang ni. Kita nak keluar, tengih lagi sampai tu, keluar. Tu kata ada seorang kawan buat ni sampai pensan. Masa kat Zuluk tu. Ada seorang yang macam Rodin tu lah kan. Tukar pengawas tu. Tak pensan lagi. Buat sampai pensan tu. Masuk yang kelabu tu. Yang orang keluar. Ya tu bagi yang berjaga masakan tu. Ya jaga masakan. Betul. Ada buat limau, apa tu kan kadang masa COVID tu ada buat limau yang campur garam tu kan. Tu jahit suruh minum tu kan. Minum. Pagi tahan sikit. Masa time makan lah. Dia minum sikit. Pahit sangat apa dengan limau tu kan. Tapi pak mentua saya, dia elok dengan kelulut je. Kelulut? Saya tu adik saya bagi sampai habis tu. Makan kulut elok. Ada rasa ni lah. Kau nak kahak pun tak? Kahak saya banyak tu. Sama macam saya sekarang tak ada dah kahak. Itu asyik meludah. Macam tu lah saya juga. Sebiji. Tapi saya rasa dah kurang sikit. Kau tak ada je rasa. Kalau tak batuk je saya. Jajak batuk, jajak batuk. Saya macam tu lah. Masa lepas suluk. Kerap juga batuk dah. Tapi dah kurang. Dicari kahak. Rumah nak datang ambil apa? Sekejap lagi kelapa ni. Tapi nak cikgu tu beritahu lah. Beritahu. Malam dah sampai pukul 3 sini. Pukul 3? Saya datang ke depan. Saja lah cengok mana. Ratus 10 ni. Saya kuatir sini. Ya, setagak lah. Cikgu duduk belakang kat mana. Masa ada nampak macam kuatir tu. Yang ni kuartal lama. Tu iyalah tu kata rumah. Dia selalu cek bunga dia ada kuartal dia. Kuartal dia. Saya ingat pergi masa di Perlis. Saya ingat banyak tengok kuartal cek bunga yang baru. Baru siap macam tu. Selalu dekat lepas. Dia sebelum ke hitam tu. Canglun. Canglun masuk. Canglun UUM lah. Sebelum candungnya apa tu, masuk ke lapi ke arau tu kan? Arau. Lalu kat belakang tu, di kampung Cina sikit tu. Itu nampak kuartal cikgu baru lah. Yang baru siap lah di situ. Ada satu tu yang nama-nama Nabi Muhammad tu kan? Dia banyak lah. Dah banyak lah. Berapa agak dia? Dia ada ulama kata sama banyak dengan nama Allah. Sama banyak. Ada setengah ulama kata banyak nama Muhammad lagi. Nama Muhammad lagi. Tapi seketak-ketak alam ni. Tapi dalam kitab dia cerita lah 313. Mustafa pun dia juga. Yasin juga. Yasin pun dia juga. Dia dah tak cari orang lain memang tak jumpa lah. Sebab dia tak cerai dia tu, zat dan sifat tu. Ahmad dengan Muhammad tu. Dia batin dengan diri jasa. Macam gagam dicair dengan... Gagam dengan masin. Manis dan gula. Tak cerai. Gagam lah.
Mana ada orang minta nak beli masin saja. Nak beli mana saja mesti ada barang dia. Saya nak masin saja, tak ada kan masa nak beli gula tu kan. Saya nak manis saja, gula tak nak. Gula tak nak, mana ada. Benda ni seronok, 7 hari 7 malam tak habis. Tak ada cerita pun. Cerita bak dia, mana jemur. Yang cerita-cerita apa, temur tanah apa mah. Tak kata apa kata, tak kering lautan pun tak habis. Tak habis nak tulis. Lautan tu apa je, makhluk kan, makhluk. Jadi yang punya ni dah. Nak dibandingkan di mana boleh. Yang jatuh ke dunia ni titik baru. Yang dia lautan. Mana dia hujung jari Rasulullah. Dia celup jari. Dia tunjuk ke Sayyidina Ali. Dia kata ni lah ilmu. Ta'ala yang jatuh ke dunia. Sikit mana? Sikit titik. Mana dunia pun kecil je. Mujizat apa yang Rasulullah tunjuk pun 1% je. 99% akhirat. Akhirat baru orang kenal dia tu siapa. Itu yang dalam kafiat dia. Kena minta syafaat dia. Syafaat dia. Mana ada cari Allah dia dah. Dia kan boleh ambil pun ini aku tak ada syurga. Dah orang boleh ambil apa pun ni aku tak ada juga. Apa lagi kalau bukan dia. Cuma cerita-cerita tu dia adalah syariat. Cerita syariat. Nampak macam dua tapi dia dah. Cuma satu je juga. Dalam satu, dua dalam satu, tiga dalam satu. Kalau yang macam Adam pun tu, Adam tu tak ada lah juga. Adam tu macam tak ada, Adam lah kosong. Adam lah kosong. Dalam apa PDF tu, Adam tu tiada. Tiada. Adam tu Mamat Zahir je. Tu ada setengah kawan, setengah tu saya tengok. Cikgu ni kata, Adam tu acuan. Dia tu Mamat. Sebab Adam tu dibuat atas rupa Mamat. Bakhalikul Adamu surati Mamat. Ya dah. Kan tak percaya Allah Mamat Adam tu. Dia sekali dah. Af'al Asma. Muhammad tu sifat. Allah Asma. Ada Fa'al. Ahmad tu diribatin dia. Diribatin Rasulullah. Ahmad lah ilham. Sifat kan? Sifat. Ahmad. Ahmad Zat. Tak. Muhammad. Muhammad sifat. Muhammad Qadim Zamani. Qadim Zamani kan? Yang Qadim Zafi. Qadim Zati. Dia Qadim. Qadim Muhammad. Qadim Zati kan? Qadim Zati. Dia layan sifat lain tu. Oh, sifat lain. Layan sifat lain. Betul juga. Dia Qadim Hakiki Allah. Allah. Qadim Majazi Ahmad. Qadim Zamani Muhammad. Qadim Ardi Alam ni ataupun Adam. Okey cikgu. Kalau yang Nabi Adam, dia kan pernah syurga kan? Ada dijadikan daripada syurga. Apa syurga? Mana kira Qadim juga gitu. Qadim sebab dijadikan dari syurga. Qadim Ardi lah, Qadim baru datang. Saya ada tinggal kat siapa pergi tahu Qadim Ardi. Qadim baru datang. Qadim baru datang. Dia Adam tu sebenarnya tongkolan je. Tapi kadang dalam syariat betul juga dekat. Kadang Muhammad ada sebab je. Nama dia, segini dia kan. Jadi orang sebenarnya tak tahu hakikat sebenarnya tak. Apa sebab dia. Dia kalau raik nama dia Allah. Kalau nyata nama dia Muhammad. Itulah. Pasal tu ada nyata dan nyata. Raik dan nyata. Mana tu? Allah ni Muhammad raik. Ahmad. Zat sifat lah ni tak? Zat dan sifat tu tak? Benda cerita senang je. Tapi betul lah cikgu yang kita gambar raja tu. Kat mana yang Banjari ada seorang ustaz. Dia lukis ke nama Mim. Kita Mim Ha Mim Dal tu je. Yalah tu Mim. Pala kata dia yang Tangan ke kaki. Tangan kaki lah. Dal kan? Mim punggung. Itu dah semua kat kita semua. Barang tu kat kita dah. Itu dah. Cari tempat lain buat apa. Dia orang dia cari atas kita tu bang jumpa. Sesat habis. Jumpa tulisan je lah. Dakwat. Hitam je lain. Jumpa Allah warna hitam. Hitam.
dapat hitam. Kita cakap yang macam tu dia marah. Betul lah. Marah kan? Marah lah. Kata-kata Allah warna hitam. Lagi satu bab syahadat tu. Ada kawan tanya, kau tahu boleh dia tak tahu di mana dia dapat. Apa sebenarnya syahadat ni? Saya tanya ke dia, syahadat. Syahadat tu penyaksian. Dia asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat rasul. Ha, jadi dia tak bercerai. Ha. Allah Muhammad tu. Allah Muhammad kan? Ha, dia sekali. Tengah agama ripak dia kata syahadah tu jangan putus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam satu nafas. Satu nafas juga. Ha, kalau sebut lafaz buat pengakuan tapi putus, dia suruh ucap balik. Ucap balik je. Ha, ucap tak balik. Ha, ucap balik. Sebab benda tu tak bercerai. Seronok benda ni. Sebelum ada kawan tadi tu dalam buat salat. Tahu salat tu mana salat? Kalau salat macam tu, dia tak tahu makna. Tak ada makna lah salat tu. Ha, yeah. Letih ke surau je lah. Ha, betul. Itu cikgu kan? Ha, yeah. Tak kenal orang yang jatuh dia. Orang tu salat sembah dinding. Cakap sembah dinding marah. Marah. Sembah batu marah dia. Marah dia cikgu. Sebab salat tu. Dia tak kenal siapa yang disembah. Siapa yang marah dia cikgu. Dalam salat dia tak. Dia tak, sebenarnya tak ada sembah penyembah pun. Dia yang buat tu. Kalau ketika cikgu dia marah cikgu. Saya tak buka. Eloklah, dia kata macam ni lah. Tak pun gantung kat dia, lepas tu betul dia cari. Lagi dia pening. Kalau dia dengar Haji Syahari, lagi dia pening. Padahal kadang dia cerita, ada kawan tu seorang cikgu dia keluar. Dia cerita, dia masa PKP lah, aku dapat salat tadi, semuanya Jumat. Bila semuanya aku buat semua. Saya pun gelak lah. Dalam WhatsApp kan, dia cerita. Pasal kadang, masa memulakan yang PKP dulu tu, berdaftar lah nak salat. Ha, berdaftar. Ha. Oh kan, jadi dia dapat lah. Saya rasa, terpulang lah nanti kan. Saya salat ke rumah lah. Tak susah sangat, penuh dah kan. Kita masuk, nama pun tak ada pun. Dia reject saya pun kat rumah je. Tapi kita faham lah kan. Jadi cerita lah, dia buatlah semuanya solat, sunat semua. Masalah kalau di Jumaat tadi apa semua. Dia cerita kat kawan lah, saya ambil gambar semua kan. Saya pun gelak je lah. Di sebenarnya masjid macam ni. Orang tak kenal ni susah. Dia nampak masjid tu. Kau masjid tu tak? Masjid lah tak lama. Ya tu apa, kalbu mu'min batullah. Hati mu'min tu rumah Allah. Ada juga yang tanya begini. Ada satu ayat cikgu cakap tu. Cikgu. Yang masjid apa dia, saya kat masjid dia tak lama. Yang macam kau tahu dia. Gelak tu. Masjid kat rumah lah. Dia ada-ada jadikan ceruk rumah kamu itu masjid. Ada-ada. Ni ayah apa? Tak tahu. Macam macam yalah, dia salah order. Salah order ni pun. Kita TO tadi kan? TO. Dia datang nanti. Tahu siapa? Ada nampak putih. Dia ada orang nak datang. Anak berapa orang apa? 6. Sama dengan saya. Tapi pasal apa kata anak 6 ni ramai? Saya pun sama. Saya kawan dulu cuba adik-adik saya 13 orang. Aku ni ramai. Anak masa tu anak dia dengar kerja anak beranak kan. Saya nak pergi hospital ni baru dapat soal. Kau ni apa yang sekarang? Apa ramai? Meski lah tak lah. Saya kata tu kan. Bagi saya sikit. Itulah tu saya rasa. Bapak saya dia anak saya tu beradik 9. Orang kampung 12 yang biasa. Saya daripada saya pun 13. Itu kan. Saya 9. Belum campur mak lain lagi. Itu lah. Rezeki. Rezeki. Jadi, budak orang sekarang. Memang macam tu. Dia bila nak 4-5 bagi dia dah banyak. Tak ada lah. Rezeki bagi lagi ramai, dia bagus lah. Dia makan. Ni air siapa ni? Ke landing sini. Enam yang tua tu, itu saya kata yang umur dia sekarang ni, tiga. Ayah apa ni? Tak tahu, tak order ni.
Ah, itu. Ah, itu lebih satu. Tak ada order siapa tu? Tak tahu. Adik ni dah sejuk lah. Dah 36 yang tua tu. Umur dia. Yang tua? Dah anak dua. Dua. Dah cucu dah. Cucu semua saya 6. 2, 4, 6. 6. Anak nombor 2, perempuan. Perempuan? Dua juga anak. Yang sunuh lelaki? Yang sunuh lelaki. Saya anak 2 perempuan, 4 lelaki. Saya perempuan yang sulung je. Oh. Yang lain semua lelaki. Oh, macam tu. Saya lebih seorang. Yang ni baru lepas. Lepas sulung, seorang nikah. Ah. Lepas habis sulung tu, saya rushing ke Manjung. Manjung lah. No, kahwin sama Manjung. Nikah sana lah. Habis tu lah. Buat kerui sana habis. Ah, ya. Nyabuk menantu so, semua tak ada? Ah, tak ada lah. Semua sudah datang lah ziarah. Oh, ziarah. Apa lagi jaga lah nikah lah dalam benda tu. Saya simpul je tu. Ah, yelah simpul lah. Malah nak buat apa pun. Orang mak dia budget apa ni nantu tu kan. Ha, dia buat lah sana je. Dia pun setuju. Kita buat kat Manjung kita selesai sana. 24 bulan 12 tu. Kita nak Christmas. Christmas. Saya habis suluk tu 3. 10 bulan sampai 23. 10 hari kan. Habis rushing malam tu pergi sana. Nak nikahkan kat masjid kan. Tapi tak jauh ke Manjung? Tak jauh Manjung. Tu seorang tu jauh tu. Dia datang dari Batu Melintang. Batu Melintang. Jeli. Tak di Perak juga. Tu di Perak. This guy. Cik tu benci. Ha. Di sipul ada cikgu besar. Ha, besar. Dia pun tahu. Dia tak tahu ni kita saya sini kerja ni. Ha. Sure, payah dia tak. Dia baru ni kata dia dah jas saya. Aku jumpa Pak Rosli. Ha. Saya rasa nanti pula saya ini ada halah pun. Nanti lah kita beliau. Dia ajak pergi jumpa Bapak Rosli. Mungkin dia dah pergi ke. Pasal ada kitab pun nak. Dia nak tanya ke Bapak Rosli pun dia nak. Mata buat tujuh tu. Ha. Ha, kan. So, dia pun tahu lah ni. Dia pun cerita macam tu. Macam mana ni. Tak ada khalifah ni cerita pasal ni. Tak ada rasa pun. Saya rasa tu lah. Ada mesti yang tak kena sikit macam tu. Ha, ya. Pasal dah pindah-pindah kan. Tak boleh latih berarti tak ada dapat apa. Ha, ya. Dia pun tak dapat apa tak? Tak dapat. Bila macam mana kan. Apa kita habis kan. Sampai kan. Isan apa? Isan kita bayar haji lah. Belum bayar haji lah? Belum. Ha, bayar dulu lah. Tak simple je bayar. Al-Fatihah sekali, selawat 10 kali. Dah siap selawat bagi tahu. Yang ini saya menjadahkan amalan terkait Nasyah Bandi Hadak lebih milik Tuan Kepala kepada Abah Razali. Kau beli tu. Alhamdulillah. Elok cuaca, redup. Kemudian yang sambung yang Cikgu Pencin tu. Cikgu Pencin ni dia tahu tu. Dia tahu? Dia tahu juga apa ni hal-hal ni. Ha. Saya cerita dia saya, pun jangan tahu juga cik ini. Dia cerita tu lah apa ni. Ha. Mana cik itu? Ya, saya cerita juga apa ni Bapak Rusli dengan Aziz semua. Cik pun tak ada sebut kat Bapak Imak cik. Mungkin dia nilis cik pun. Ha. Aziz ke ini yang saya nak tahu ni lebih ni. Saya cerita lah sikit lah. Ha. Kau pun tahu ni lah. Tentulah kita bersatu. Saya ba'ah ni dengan tuan-tuan. Tapi adalah sikit yang rasa dia macam tak kena. Dia mungkin lebih kuat amalan. Ya. Yeah. Ilmu tu dia suruh beramal, suruh dapat sendiri. Ya, yeah, ya. Yeah. Tapi tapi rapat, tapi lambat. Lambat lah. Ha. Saya cakap kat dia, kat cikgu, buat yang cikgu. Kita buat yang cikgu. Zikir dulu, habiskan
Tapi kan uang kita buat 11,000 lah. Sebelah ibu je. Itulah kata. Dan kita macam mandi sebelah ibu je. Saya semalam juga kan. Set apa? Kafiat juga kita buat je 5,000. Apa ni? Ni lain sibuk. So sebelah tu. Itulah kita. Dia pun lagi. Dia pun jauh lah. Dia orang pun jauh lah. Siapa pada yang tu tambah tu? Dato' Jai sendiri ke Khalifah tu pandai-pandai? Khalifah tu? Dato' Jai tak pernah jumpa pun. Ya, seheran tu juga. Dia patut kena ada dua orang. Ya. Khalifah ni yang jaga orang suluk. Lepas tu, apa masyair tu duduk dalam bilik dia. Betul lah. Macam Haji Sanusi buat tu, dua orang. Ini semua diserah kepada Khalifah. Dato' Jai tak ada. Padahal dia ada dalam dekat bilik dia atas tu, kat dewan masjid tu. Dewan tu solat tu dia ada. Yang kita ni kat bilik lain tau, bagian lain. Tapi dia tak turun tengok? Tak ada. Dia suruh Khalifah dia je, dekat bilik tu. Khalifah tu dah ada kami di kelambu-kelambu. Boleh juga. Biasa dia tak turun. Biasa report ke dia. Tak, ini tipu kat Khalifah dia je. Khalifah ni benarnya dia punya autoriti, dia boleh BA. Dia letak satu latar A je. Yep. Tapi kalau nak angkat, kena Dr. Jahit tu juga. Tu yang saya kan. Sepanjang habis tujuh tu cikgu sampai ke Potilisan apa tu? Tahlil. Tahlil. Kan? Ya. Yang nak buat 70,000 tu kan. Belas 70,000. Terus naik ke taraf tu kata dia. Kenapa tu dia? Dia tak turun. Dia macam dah menyalahi sistem culuk tu. Itulah saya rasa. Dia macam dah modify jauh sangat. Ha. Dia modify ni ialah daripada 40 pergi 10 tu betul lah. Sebab dia tak sempat tak sebab sempat, banyak orang kerja kerajaan. Ya, ada dulu kerja kampung. Betul lah. Tapi kalau bak, bilangan zikir tu tak boleh tambah. Data A tu tak boleh. 10,000 je. Sini memang ialah putus apa nafsu tu. Itu lah tu. Ha. Kalau tengok perempuan memang tak ada rah dah tu. Tengok rumah lah. Yeah. Rumah kita. Dia jadi tengok macam tengok batang kayu. Betul. Payah juga macam tu. Susah lah tu kan. Ha. Macam apa tak apalah orang dah berumur. Kalau orang muda-muda. Ha, kalau orang muda-muda, kesian baru kahwin. Tu dia seorang tu kapten. Ha. Umur pun 35, bini dia pun dapat pensyarah di USIP. Ha. Dia cerita rasa dia macam tu lah. Dia dapat rumah, dia beli buat taman lah. Kat kampung saya, saya pernah kan lah, masa berkenalan sekejap kan. Kampung mana? Bila saya kat Beranang kata, dapat beli rumah. Itu kampung saya. Ada perasaan tak suruh-suruh ni? Ada tak? Itu, macam mana dapat sana? Itulah, saya sebenarnya duduk dekat Tanjung Malim dulu kata ni. Pasal rumah. Sebelum dapat pensyarah ni dia kayu apa ni dekat isi apa ni si sains Islam Mesir tak yang dekat Tanjung Balik tak lah Tanjung Balik UPSI dia ingat nak dapat pensyarah UPSI tu apply dapat USIN USIN nilai tu yang dia beli rumah kat kampung saya tu saya Beranang tu kan dekat kan dekat kan Beranang dekat apa dia berulang lah ke PD saya ada kapten bagian agama ni dia kapten pangkat dia tapi dia bagian agama ko kagak ni so dia masuk dari sini, tu jumpa tu. Muda dia juga. Tapi dia tak zikir pun susah dia juga. Susah? Yalah kalau dah macam cikgu kata tu kan. Sampai 10,000 nanti kan. Nanti tengok rumah tak nak apa. Tak nak pula. Belik jadi orang rumah kata. Belik ni lepas balik zikir, lepas balik suluk kan. Lain macam. Dia tak boleh letak banyak, 5,000 je. Tak kesian. Dia tak nak apa dah tu. Kalau macam tu. Yang tua-tua saya tengok, saya macam pencin tu. Dia pun pencin dah 3 tahun juga, 63 kan. Siapa yang tak ramai? Saya adalah, baik-baik saya ada 2-3 orang. Yang lain tu belum berdua juga. Ada seorang balik awal pasal. Mungkin dapat COVID punya simptom. Semua dia pun balik. Saya bertahan lah. COVID lah juga, saya ambil juga lah suluk. Itulah tu kan. Kalau zaman suluk dulu, Khalifah dia pandang je apa kayu api kan. Dia masak api, dia kawal dengan mata dia je. Dia tak payah nak kontrol kayu dah. Sebab dia duduk dalam zikir dah. Khalifah dulu kan? Khalifah dulu jaga.
Itulah dulu cikgu saya dengar cerita saya kecil. Jadi cikgu cerita tadi kan, dari hujan lah. Dari perindu dia keluar air, sini cikgu, bila bersalam. Haa, betul. Itu lah cikgu. Zikir lah tu. Dia punya karamah dia tu. Haa, tu Syekh Ibrahim nama tu. Dia macam Rasulullah lah, keluar air ikut jari. Itulah tu, saya dengar. Apa ni orang tua cakap, betul kata dia. Masa bersalam lah, ada keluar kata dia, gitu dah ni. Tuan Syekh Ibrahim tu, dia tu memang dia cuma pasal dengan dulu. Kalau cikgu boleh ingat, mungkin cikgu mungkin awal lagi kan. Umur cikgu sekarang berapa kan? 44. Mungkin cikgu tak ingat lah. Dulu Tuan Syekh Ibrahim tu, kerajaan di Selangor marah tu. Mufti Selangor, larang dia suruh buat apa ni, suruh sekali dia pergi kat Transformer. Ini lah Mufti kata dia. Kalau you Mufti, saya ni orang terikat. Set Transformer ni, 240. Buset sekarang. Tak berani mufti lah ni. Dia usik tak ada apa tu. Dah awal. Saya ingat ayah saya cerita lah. Sampai macam tu cikgu. Panggil letak mufti Selangor. Nama apa tu? Cap baru? Tuan Syekh Ibrahim nama dia. Tak ya mufti Selangor? Mufti Selangor time tu tahun 60-an. Saya dah lupa lah siapa. Cuba cek kalau cikgu cek. Manggigil mufti. Dia kan main-main orang terikat. Ni. Ada suruh dulu mufti. Mufti tak berani, mati. Ini yang orang terikat. Tak ada apa-apa. Itu mufti tu. Aku kan lupa saya nak beritahu cikgu. Cikgu nak beritahu itulah tu. Saya ingat cerita ayah saya ni. Pasal tu saya lagi mirip. Terikat tu, saya nak cari juga dia. Ayah saya memang masuk juga lah. Dia cerita, itulah dia ni. Ayah saya cukup cerita dulu. Tuan Syekh Ibrahim nama dia. Yang buat suluk ke kampung ni. Dia lepas habis suluk tu kan dia balik ke Sumatera ni. Sumatera? Haa. Pun sana. Macam Dr. Razie punya geng-geng ni kan ni. Haa, ya. Dulu-dulu kan, dulu-dulu. Lepas tu kata dia orang kampung. Biasalah kan, orang kat kampung. Saya pun cerita tu. Haa, tu lah kan dia main-main. Satu orang tua ni pergi suluk ni. Haa, ya. Orang bukti tu tak mengaji lah ni. Dia menyalah dia. Di Selangor dulu tu. Dengan dulu. Dia macam sekarang lah. Kalau nak tarikat tak betul, tak betul lah, apa lah. Dia selalu terap kan. Jadi migration report lah kan. Jadi mufti Selangor ni. Dengar lah aktiviti kat Beranang ni apa. Tak ramai yang masuk suluk apa semua tu kan. Jadi dia satu apa hari tu dia tahan lah. Okey lah. Orang biasa lah kan. Tahan-tahan lah. Apa yang muskil mufti ni. Kalau saya berani tanya lah. Yo nenek, okey lah tak apalah. Sekarang kita bukti kan. Kalau Tuan Syekh betul-betul apa Tuan kata dia nak ni, kita pergi ke Transformer. Bukti boleh kan? Okey. Sekarang buka live Transformer tu, berapa volt tu kan? Bukti mesti pegang. Macam cikgu kan, cikgu dengar dalam cikgu punya apa tu, petir lah kan kat tengah. Petir lah. Haa, gitu kan. Haa, panggil petir. Ini Transformer. Haa, Transformer. Transformer berapa volt tu? Haa, iyalah, 240. Lagi hangus sekejap je. Kalau ni cikgu nak musik, kalau tak ada. Betul cikgu. Tak ada tahu hingga lah. Apa jalan-jalan yang keluar air tu? Saya dengar, ingat lagi cerita tu. Haa, betul. Itu saya sangat payah. Dia kenal diri lah tu. Haa, dah dia. Dah tak. Dah diri dia dah. Dah diri dia dah. Mana biasa? Nak pegang apa, apa ada biasa. Tak ada benda. Makhluk tu. Makhluk. Oh ya, saya cerita itu ni. Orang nak main dengan benda ni. Ini yang patut kita cari. Oh, ayah Prof jalan ni dah? Jalan tu. Dia memang dia belajar silat apa semua dia belajar. Orang orang dulu oh, dulu memang ada. Pandai berjanji. Iyalah. Mengaji apa semua. Berjanji tu dalam berjanji tu ada Nur Muhammad. Dia puji Nabi. Puji Nabi. Ayah saya orang seorang bila lepas maghrib kan dia mengaji. Dia berjanji anak. Saya duduk keliling dia kan anak kan. Ada yang masuk punggung dia sambil berselawat. Lepas tu dia mengaji kejap kan. Lepas tu dia cerita lah. Cerita-cerita pasal Nabi ni, cerita-cerita pasal apa ni orang-orang apa ni? Orang-orang alim di Sumatera. Dulu dia cerita kan. Lepas tu dia ada cerita tu saya ingat tu. Dulu kata dia ada kalau korang nak tahu. Pasal apa ni lah. Cerita mufti ni. Kita pun tak tahu siapa mufti kan. Dah tua-tua dah bila dia bujang mufti ingat balik. Oh mufti pun band-band ni lah. Sekali kena macam tu. Bukti macam tu baru dia. Baru dia tak. Lepas tu langit tinggi dia lah. Apa tu pergi. Apa ni buat lah kata dia. Dia tak alang lah.
Tak lagi dah. Lepas tu tu ya, dia suruh tu, suruh suruh kamu. Sampai kat kampung tu ada suruh suruh je tu. Sekarang ni ada ke orang beramal? Ada, tapi dah tak ada. Rumah ada. Tak ada, tinggal nama je. Suruh tu pun orang semayang biasa lah. Saya sedih, saya jumpa tempat dia baru ni, korang kampung kan? Macam mana ni tempat? You bawa lah cakap. Oh, aku tak lagi ada tu. Kena ada bawa ni juga. Kena ada sebab. Masa saya duduk taman sebulu kan. Ha. Sekali saya balik lah, kata orang. Jumpa tempat kan, jumpa saya lah. Chief kampung tu kan. Ha. Kawan juga. Kampung. Macam mana ni? Apa ni? Tanya apa pun. Kawan jadi apa sini? Jadi. Alhamdulillah lah saya. Ini dah juga, cari. Tempat tu. Ha, yelah. Tempat kampung. Patut dilantik lah orang jalan ni. You lah patut kena ni juga, kena lead dekat suruh-suruh ni juga kan. Ataupun bawa lah sesiapa kan yang boleh jadi imarah kan, hidup lah balik. Atau wajuh balik juga kan. Setiap hari Isnin ke hari Khamis ke Jumaat ke kan. Saya kadang tentu lah tu, setiap minggu pergilah ke apa tu kan, ke Kuang tu. Ya, dia sekarang pergilah ke suruh biasa kan. Tapi macam tu lah cikgu kata tu. Bila kita sepanjang ke suruh biasa, saya ikut je lah kan imam tu. Tapi rasa, rasa macam tak ada kosong. Kosong lah. Ha. Dia tak ada pengisian. Betul juga. Bila lepas doa tu, saya balik cepat lah. Saya pergi rumah lah. Ha. Tambah ke rumah. Saya mengaji je kan, mengaji sikit. Itu buat pukul 10 kan sebab. Tapi betul lah cikgu cakap tu, tak larang lah sampai sembuh juga. Dia tinggi sejam pun lah. Ya. Sampai subuh tak larang lah jawab. Letih lah, stres lah ke. Lemah pun kan. Bukan lemah lah ke kita ni kan. Saya buat mana yang larang ni. Ya. Cikgu lah cikgu, tak harus cikgu. Yelah, cikgu boleh cerita kan. Kalau apa cikgu masukkan sikit slot. Dulu punya Syekh kan. Syekh Ibrahim. Yang bawa, Tuan Syekh Ibrahim. Yang bawa apa ni. Jalan ni. Tuan Guru dulu masa tu. Yang bawa suluk di Beranau. Transform tu. Kami bukti. Tak berani. Sekarang macam ni, dia cakap dia elok. Cikgu cakap kan. Macam ni lah. Tuan Mufti, saya rasa penyelesaian dia tak ada. Macam mana kalau kita usik ni? Dan hujah, dia hanya hujah. Ah, hujah dah hujah dah kata dah. Tapi tak percaya juga, kita buktikan pula. Tak kan? Dia bagi, dia cikgu kalau tak ada ni. Tak ada tauhid, nak mengkus. Terbakar badan. Yalah. Elok ni. Kita pegang. Dah keru, dah dia kan? Nah, dia, diri dia. Bapa nak takut? Apa ada? Kalau ayah ya, pun berhenti. Kalau api, api pun stop juga. Iyalah. Jadi sejuk ni tak apa. Macam lebih break ni tak? Kalau dah itu kehendak tu, saya serai Allah Ta'ala kata. Malaikat tu pun dia tak? Nak minta apa? Ada minta tak apa tak? Saya reda, kata. Macam tu lagi ya tak? Kalau Allah Ta'ala pasti. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan aku dengan Allah Ta'ala. Itu contoh tu juga. Nak tanya ke cikgu sikit ni. Yang dia ambilkan bahan daripada tu. Lepas tu ditinggalkan yang besar tu apa sebabnya? Kalau pukul yang besar tak ada lah jasad ni. Inilah bala paling besar. Itu yang ditinggalkan? Nafsu. Manusia bertuhankan nafsu. Bahan tu bahala. Lepas tu ada saya ingat lagi ayah saya cerita. Sayyidina Ali. Yang dia kejar dia dah bunuh semua orang kapil dah. Ada tinggal seorang dia dah bunuh tapi kata apa dia tak apa lepaskan seorang ni. Dia ada cerita tu. Seorang tu siapa? Tak tahu. Sayyidina Ali ke siapa tu? Dia kata masa perang apa kata. Dia nak bunuh semua. Habis kan. Tapi kata turun apa suara apa kata. Dia asyik cerita. Yang seorang ni lepas ke lah. Tu yang ada orang kapil gitu. Cerita apa tu juga? Betul tu cerita tu. Saya dah lupa cerita tu lah. Boleh jadi betul ke tu? Sayyidina Ali kata nak bunuh semua. Habiskan kepi semua ni. Lepas tu kata suara apa turun ke masa tu. Kalau tak ada orang kepi. Bagi contoh. Lepas tu kata apa tak apa yang seorang ni lepaskan. Apa pegangan atau siapa? Dia pernah Sayyidina Ali kata sepanjang mata memandang kata tu. Ayah saya cerita tu tak tahu lah. Pedang dia tu? Pedang Sayyidina Ali ni. Tu juga. Cabang dua. Cabang dua tu menunjukkan pedang tu apa makhluk pun dia Tuhan pun dia Muhammad tu. Saya dulu disampan dua mata. Saya masa tu ialah kita mendengar masa jam 4 jadi macam tu lah ayat cerita kan. Dia tahu pasal cerita ni. Kita budak dengar seronok cerita lah.
Lagi apa cerita yang lagi cerita? Kan? Yang nampak tu yang dapat mana yang ada kat kalbu je lah ke, kesemat dengan cerita tu kan. Itu saya ingat Ali tu. Saya ingat yang tu je. Yang seorang tu lepas lah kita tu. Otak dia nak habis kan? Ya, tak ada lah kapi tu. Ada betul juga. Dia pergi tinggal seorang. Pergi tinggal seorang. Kalau nak balik saya boleh hantar. Tak payah rumah datang. Juga kan? Saya telefon lah. Dan usah dia pula. Macam mana cikgu nak balik? Saya tak ada. Itulah saya. Tak apalah kita cerita dulu. Cerita dulu. Berapa dia cikgu? Dia cerita siapa? Dia 32. 12.32. Saya nak berhenti Johor lah. Sekarang tu dah tentu. Boleh lagi. Banyak cerita-cerita yang yang saya mungkin traumatik macam tu lah yang sampai yang saya cerita masa bujang tu kan, yang mimpi apa tu yang pintu tu boleh mati tu saya takut tu terbangun tu saya rasa termenung dulu cukup lagi ya. Masa nampak real rasa tu yang masa mimpi tu memang lah dalam kubur mana nangis tak boleh main bola cerita gitu ingat tak boleh lagi main bola tak jumpa ada adik lagi tak jumpa apa gitu rasa dalam tu tu rasa sempit lah tu yelah. Yang Sudin kata ada rumah kosong dalam berapa tujuh kaki. Ada kalau booking dapatlah ni. Aziz seronok dengar. Rupanya tu kubur. Masa hujan tu jadi lepas saya bangun tu. Itu yang saya terbenung. Ini kena pisu. Ya kita hujan kan. Karena supaya aku tinggal apa semua. Yelah biasa. Di puluh kili, kutah aku benda. Masa tu belum saya ambil lagi yang campur tu. Baru start fikir belajar tu dah kemudian lepas tu. Tapi mimpi tu memang tersentak tu. Nampak rasa tu orang musuh tu sangat. Lalu nampak lah. Oh tak lah bagi teguran. Ya. Oh tu maknanya ringan. Orang yang bijak pintar ni orang yang ingat mengingati mati. Mata diri tu dah mati lah tu. Tu. Elok tu kalau ikut kerannya. Itu je yang sampai kat jaman tu. Sebenarnya itu je mimpi yang saya rasa sama saya. Tak boleh lupa. Tengok dia juga kan. Ini yang kena cari tarikat. Yelah. Jalan je. Jalan tadi tu. Tak boleh dia. Itu yang asyik. Masa carilah ceramah. Carilah. Tapi saya tak ada juga yang sesuai dengan jenis tu. Masa tu ingat tak yang orang Perak tu. Yang Maisa. Azhar tu siapa ni. Zana Abidin. Ustaz Zana Abidin daripada Perak. Yang dulu dia watch chancellor UNIKE dah meninggal lah. UNIKE? Ingat UNIKE, ingat tak? Zainal Abidin kan? Saya selalu mendengar ceramah dulu di... Dia ada benda ni? Dulu. Dia tak ada. Tak ada? Cuma saya pasal dia konon daripada Al-Bani Al-Azhar. Masa tu dia kepung lah. Saya duduk bujang dia kepung. Saya selalu pergi berjalan kaki ke surau tu. Dia yang dengan... dia yang bina surau tu sekali dengan orang tu. Orang AJK surau tu kan buat surau kayu, masjid kayu. Dia ke Sudan cuba surau tu terbakar. Terbakar? Bukan surau masjid. Macam masjid lah besar. Terbakar surau tu. Tu wiring je apa? Tak tahu lah tu. Ke dia buat faham Wahabi? Itu yang saya tak tahu. Saya suka mendengar. Tapi dia saya tak berapa lekat dengan jiwa saya lah. Tapi saya suka lah masa tu bujang kan. Kena ceramah tu. Lepas tu sekejap dia jadi Brigadier General. Lepas saya beberapa tahun lepas tu saya dengar tak jadi Brigadier General. Dulu kata dia tak mau lah. Nak ni, sebelum tu dia ni pensyarah UIA masa tu di PJ. PJ? Kan? Dia jaya. Masa tahun bila tu? Tahun 78. Saya baru kerja di RI masa tu. Jadi dia masa tu orang kuat surau lah. Sebab dia master kan? Master. Pada Al-Azhar. Jadi saya tengok kursan dia bagus juga dengar ya. Ustaz Zain Abidin tu. Tapi tahun lepas tu saya dah pindah rumah. Kerja RI juga lagi kan? Lepas tu saya tengok dia jadi bikin gender pula. Dah tak ada jadi pencara UAE. Dia pergi PJ tu kan? Untuk UAE dah pindah ke Gombak lah. After that kan? Maksudnya kan UAE dia bukan di PJ kan? Lepas tu saya, Ustaz ni dah pergi join apa pula. Domainnya ni. Yalah, iaitu mesti bawah apa juga lah kan. Lepas tu tengok jadi Vice Chancellor UNIKEL lepas tu. Tahun-tahun lepas tu kan. Saya anak saya masuk UNIKEL bawah BMI.
ke bawah ini kan, tidak kan BMI kan? Ah, BMI. So masa diploma combo itu dia tak dulu tak ada. So, tak, dia meninggal sakit apa? Meninggal apa? Saya tak ingat. Saya ada saya tanya, dah meninggal kata kawan lah. Ah. Dah meninggal Ustaz tadi. Ah. Oh, dah lama sangat. Dia dulu white and slow itu kan? Ini kan? Tengah perkembangan ini kan? Ah. Itulah ke... Tapi itulah tak sesuai sangat. Bila saya cerita ni bila saya pergi ceramah dekat suhu-suhu ni kan. Memang kadang kalau cengat tak ada kontak tu. Ah, kontak itu sebab tak ada barang ni. Agak lah je. Ah, saya macam dia suruh balik je. Mengaji lah ke rumah tu ataupun zikir aku. Macam tu. Tu kalau rumah tanya, awal lagi. Apa Isyak akan pergi balik? Pasal tak ada. Ada. Cerita tu ialah cerita bab semayang, ulang-ulang tu balik ke cerita. Kadang tu Ustaz dia buka apa Al-Quran dia tu tafsir kan. Tapi kadang saya tak faham tafsir ni ialah Al-Quran kan. Dia betul-betul tahu tak tahu ni juga. Pasal kata dia ambil yang kat mana tu saya kata tak apa gemar lah. Tak pasti kan ayat mana surah mana apa semua. Lepas tu dia kan mengapu kejap dia cerita sejarah Nabi pula. Lepas tu dia pergi balik ke situ. Sudah je. Dia cerita apa yang dia tahu. Apa yang dia tak balik ke diri dia. Kalau nak cerita-cerita tu betul kan. Macam mana. Ini kan pergi lah ke cerita perang Nabi pula itu lah. Saya rasa ni tak ayah. Sebenarnya sekejap 10 minit pergi saya balik. Masa yang tak ayah pun saya dah tidur macam tu. Dah rebah namanya ni juga. Baru 10 minit kan dah rebah yang dia sudah susah tu. Lepas tu tak ada lah yang cerita pada tasawuf tak ada. Sepanjang saya ada seorang tu Dr. Mohsin ni. Orang Kelantan ni. Ada seorang Dr. Mohsin. Dia cerita pada tasawuf ya, tapi macam tu lah dia slow sangat cerita tu. Tak dekat tak ada. Tak ada sikit. Dia tak tahu tu ilmu. Dah dekat tu amalan. Di mana boleh juga. Sebut je pasal tadi kan. Oh. Macam si cerita tadi lah. Semua macam tak agree. So pasal tu yang AJT-AJT yang jemput. Bisa apa ni penceramah-penceramah. Dia tak merit ke situ. Cuma ke syariah ke cerita ni lah. Cerita tauhid dan apa ni. Tak apa sudah lah cerita. Pusing macam settle. So yang audien yang pendengar dah tua-tua semua. Macam mana yang nak sampai ke situ ni bila tadi ni? Dia pusing balik bab wuduk balik bab tu balik. Kan dia tanya sangat pula kan. Pasal tak bila tiram tak tahu pula kan. Okey kat mana tak bila tiram tu kan. Allahu Akbar kat mana? Yang macam cikgu cakap kan mana dia apa mukarana huruf yang dengan mukarana pengaliah. Lepas tu tang kat mana kita nak letak tu, niat tu. Ini kerana dia usali kata orang semua. Saya tengok cikgu, semua sebelah orang. Susah ilmu tak ada. Usali. Tak mana niat. Dia nak bagi tahu siapa usali. Tak mana niat ni. Takkan dia tak tahu. Dia usul apa? Tak ada cuma. Saya tanyakan malah lah. Kita dah tanya. Kat mana nak letakkan. Dia nak letak sikap perpusat tu. Allah kita. Mu tu kan kita nak sampai ke atas. Allah. 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 Masuk niat tu. Lintasan ni tak? Itu lupa baru sendiri cakap tu. Dia mesti ada kenyataan dia. Baru situ kosong betul kita. Tu masa niat tu. Lintas sekali je. Allah. Masa kita dah tahu tu. Bila biasa ni sekejap je. Ini. Oh. 2-3 kali. Was-was lagi. Usali apa? Bila usali tu dah bersuara tu tak niat lah tu. Dah lisan dia cuma tu. Tu lafaz niat pun dia. Tak ada yang rukuh pun. Tak adalah rukun. Dia rukun tu niat. Banyak cuma. Jadi sisi pun sebenarnya. Dah pada awal pun macam tu. Tak sebenarnya apa lagi. Ya. Allah buat perhatian yang letak kat mana kan. Kan lah letak cerita itu pula lah kan. Peluk diri ni. Mana peluk diri lain. Macam, ya lah, macam-macam, bawa ke situ kan, bawa mati kan.
tuan-tuan kita dah kata. Jadi ini yang kita perlu kamu. Ha. Itu dia cerita jadi tu. Ha ya. Pasal nak jumpa Allah Taala. Kan ada cara dia. Ha. Sebab kena beritahu lah. Tak payah rahsia-rahsia. Kalau dia tahu lah misal kata kan. Ha. Tapi mungkin dia tak tahu ke. Ha. Itulah juga dalam ustaz ni. Pakai CRV kan, pakai ni kan. Tapi kerana di NA ni, ujung tu saya ada trepek tu beli lah. Ustaz. Dia niaga juga. Niaga juga. Jadi saya rasa, ni ustaz macam mana? Dia nak cerita niaga. Kempen lah lepas, dah habis nak batu tu, dah habis dah masuk ustaz. Ni sesiapa yang minat, ada, saya ada tak. Letak trepek kat situ dulu, kalau beli, beli lah. Ceramah tu je. Ceramah tu dapat duit dah. Dari pagi saya tengok JK kadang ambil ambulan Ustaz. Ha. Saya nampak tu. Bukan ha. Nampak mata saya kadang. JK kawan. Mencit. JK. Sekali bagi berapa? Rata-rata juga. Tak tahu lah. Mungkin paling minimum 150-200. Ha. Jadi apa cerita ni? Yang nak disampaikan macam tu. Lepas tu. Tu nak apa sangat. Pakai saya tengok. Kereta pun bukan-bukan juga. Bukanlah kita. Saya tahu lah kan yang datang. Macam cikgu saya kata tu. Saya tahu lah kan. So ustaz ni sekarang pergi sini kan seminggu dapat 3 kali ceramah 4 kali. Kan jadi katib lah kan. Semalam-malam kan dapat lagi. Kalau dia jadi katib juga kadang kan. Saya punya apa tu. Surau tu dah jadi ke masjid. Sama-sama PKP dia buat. Tadi apa surau tu boleh kan. Dia jaiz pun. Surau saya tu jadi. Surau Jumaat. So itu je orang dia. Mesti ada lagi 4 kali. Haa, iyalah. Seminggu 3-4 kali cukup lah. 500-600. Tapi orang so, jalan ni dia tak nak benda tu. Jadi kalau jadi imam pun dia akan dia bagi nak. Orang. Ini kalau lah tak ada. Apa ada semua tu cikgu. Orang kalau nak mati cukup dia akan dapat. Dia kata orang tak lah tentu dah rezeki dia. Lepas tu kalau dah tahu dia cek-cek. Ya. Nak mati lah cuman. Nak jumpa Allah Ta'ala dah. Dah hidup di situ dah. Apa lagi? Apa ada dunia ni? Bukan dah masa menerikikan. Saya tak faham. Apa ada yang nak dicari lagi ni? Kalau you dah punya bencin. Ada seorang lagi tu cikgu. Saya dah cerita cikgu. Sama dengan saya. Pergi tawaju. Sebelum nak pergi suluk dulu. Saya tanya dia. Cik Kamaru nama dia dah lama dah. Mengikuti dengan Dr. Jahit ni. Kau lama dah. Kemaru dah boleh. Cik Kemaru dah lama dah ni. Ada hari. Saya rasa dah masa dekat dalam 20 tahun. Kau baru ni tawaju. Tu lah tak ada muka dia. Sebelum pergi suluk tu, dia jumpa saya. Cik Kemaru tak pergi ya, apa. Dah pun dapat lah bisnes ni. Dia dah pencet lama lah. Kerja pun Thomas tu. CEO tu rasa. Di Kertih. Apa tu, dia cerita lah sebelum. Sebelum dia cerita yang saya nak cerita ni kan. Tapi Cik Kemaru tak pergi suluk ni. Yalah, aku dapat bisnes tu lah. Bisnes apa lah. Okay lah, kita tak cerita lah saya lah. Lepas tu dah habis suluk tu kan. Dah cerita. Sekarang dah sampai 3 minggu pun. Dah tak nampak lah. Cik Kemaru. Saya pun tanya dengan kawan tu. Cik Kemaru dah tak nampak dia ni. Dah tak baju, tak pergi dah apa kali. Habis bisnes tu kata kawan kan. Itulah kerang macam tu. Bila kita dah pandai apa. Dah. Dunia ni juga. Orang cakap kalau orang masuk. Dah 20 tahun. Apa lagi yang nak bisnes-bisnes ni. Iyalah. Itu dah juga. Tapi tak tahu lah cikgu saya kerang. Lekat tak lekat ni kan. Perguna ni tadi. Itu dia tidak menghayati. Nak bisnes lagi. Bisnes bagilah anak bisnes. Itulah. Online. Dah lah tu. Kalau kawan-kawan misalnya dah sudah-sudah lah tadi kan. Kita bagilah ke orang yang memerlukan pula. Dia pula dah well to do lah kata orang tu kan. Ex-CEO Petronas. Tak tahu CEO apa. Bukan besar lah kat Petronas. Kertih tu. Bukan besar dah. Tak besar dah. Dia pun cerita dengan saya. Dia otak dulu di kat tangan tu tadi. Saya tahu lah kan. Yang nak ajak nikah ni pun. Orang banyak duit kan. Tapi saya alhamdulillah lah tak lah. Nak nikah lagi pun kata yang cerita tu lah kan. Tapi ialah cerita masa dia pertama lah. Jadi tak sangka lah bila dah macam ni pun. Nak bisnes lah lagi ingat pun dah. Lupa lah pasal dunia ni. Apa ni tak ada lagi kan nak masuk. Apa. Dah 20 tahun saya pun terperanjat lah. Tak lama Cik Kemaru masuk ni.
Dah, suluk banyak kali. Dia sekali ada terjahit juga. Ha, ikut terjahitnya kata dia. Tapi betul, lately ni dah. Saya tengok tak nampak lagi. Yalah, mungkin dah sibuk dengan pisau. Tapi contoh lah, cuma kadang keadaan ni kita tak mau. Kita ada buat umur panjang kan. Bila-bila kita dah janji bai'ah tadi tu kan. Ha, ya perjanjian. Nah, macam cuma kata tadi dah. Kadang orang tak lekat, tak nampak atau tak keluar dia. Kadang mungkin juga lah tu. Saya banyak yang saya tengok. Dia kadang dah ada macam klasik. Kelas kasih, kelas. Dia kelas tau. Ha, macam dia orang baru kata ni dah lama. Dia tak mahu sangat cerita dulu. Bila pergi tawajuh tu. Saya sendiri, dia yang ajin. Macam dia approach aku ni. Approach kan. Kadang-kadang dia ni jangan nampak pun pergi lah kan. Aku ni baru masuk, baru baik lah. Dia bagi, dia mana macam tu kan. Ada seorang tu cuman. Penolong mufti, Ipoh. Sekali saya jumpa, tapi pun tak nampak. Penolong mufti, Ipoh. Baru baik lah dengan masa tu. Bulan 11 dulu. Tahun lepas. Bila tuan datang sini? Tadi kata dia. Waktu sebelum dia cerita yang saya tahu, pagi tuan dia pasal. Dia dah beritahu dia penolong apa, saya pagi tuan lah lepas tu kan. Oh, tuan macam mana? Bila hidayah juga lagi kata dia. Saya dapat, saya cari banyak tarikat tak ada yang nak boleh zinah dah. Lepas tu macam mana jumpa ni? Dia rasa temukan kat YouTube. Kalau tengok Dr. Jahid ada bawa ni kata dia. Oh, alhamdulillah elok tu. Dia terpilih juga lah. Dia kata Allah nak buka ni. Saya kata tu lah kan. Itulah kata dia. Jadi, apa ni, duduk kat mana? Itu saya tahu tu. Beripu. Dia datang minggu tu. Jauh tu dia. Ya, jauh juga lah kaki kuang kan. Jauh. Lepas tu sekali tu lah jumpa. Lepas tu saya tak jumpa lah. Dia mungkin dia sibuk. Berapa hari? 10 hari. Apa tu? Suluk tu 10 hari cepat habis tak, dia. Tak, yang tu saya jumpa di Kuang. Kuang? Dia suluk dia tak ada lah. Pasal dia, lepas sekali tu je saya jumpa dia. Lepas maiah tu tak ada lah jumpa dah. Pasal masa cerita pasal nak suluk tu, tak ada. Pasal dia tak datang. Sebelum suluk tu kan, tak ada dia datang. Tu tak dapat nak cerita lagi pasal dia tu. Tak ada kontak lagi dah kan. Dia ada grup pun dia cikgu. Ustaz Abadi buat bawah Dr. Jahid ni. Dia dalam masa tu. Dia banyak bincang buat apa? Buat Dr. Jahid? Tak ada kadang hal-hal bila Tok Guru pergi ceramah mana kat masjid. Lepas tu dia buat live ceramah Zahid apa pun Dr. Jahid ni yang orang yang ahli-ahli ni boleh buka lah. Nanti lah tu. Bab tersawuf dia cerita pasal bab apa ni Nur Muhammad dia cerita sikit. Dia tak dalam sangat cerita orang Dr. Jahid. Razi Hashim memang kajian dia mendalam. Sebab Indo tengok TV dia pun mendalam. Pasal dia tahu sebab dia cerita sama bila dia cerita pasal sumber apa roh tu. Apa dia ibu. Ibu roh tu Ahmad kan. Oh betul lah ini Razi ni cerita memang dahsyat macam. Yang percikkan tu yang 104,000 tu kata dia. Dia roh Ahmad tu kata dia. Dia 104,000 tu. Bilang yang Nabi. Yang Nabi tu. Betul juga. 104,000 tu. Arazi cerita tu. Dia lah paling tinggi sekarang ni buka. Yang paling tinggi lah. Tapi dia buka habis juga lah dia. Habis dia cerita kan saya buka semua ni kata dia. Ada juga yang Arazi saya tak boleh ni saya boleh. Ni ada juga yang peringkat apa dia tak tahu. Tapi tak apalah kata dia. Saya dah buka semua ni jatah langsung. Dia cerita macam tak sedar. Cikgu, tak sedar. Dia open je tak sedar. Dah cerita tu cikgu. Dia pun seronok nampak kan. Saya ni bagus ni dapat buka dia ni. Saya tak langsung saya. Bagus ni macam cerita live ni. Razi tu cerita dia satu tajuk ceramah tu. Satu lah. Masa maulid. Maulid. Dia suruh galakkan orang. Kalau boleh maulid tiap bulan ni. Razi. Ya Nabi kan. Tu yang penting. Selawat. Memang kata rahsia tuju ke Rasulullah tak? Nak tuju ke Allah apa je. Itulah. Dibarang sekali dah. Arazi tu lah kita bagus tu. Apa-apa hari selawat. Dia jangan selawat tu. Dia ada orang bertanya tu. Dia gelak tu kan. Orang tanya pasal tu pasal aku.
sejuta merah juga. Tapi tapi yang lebih ada tu cengkeh. Bila dia dah hebat tu kan, ada satu lagi. Ini yang kata jahit. Yang kompas ni dia kata roh ni dicipta. Ah, dijadikan tu. Dijadikan. Itu apa lagi dicipta. Bila Razi juga, bila roh tu ditiup dalam dalam biadab ni, kan dia buka mata dia nampak ke arah kan. Ha. Kali malam Allah Muhammad tu. Allah Muhammad pesan dia. Ha, dia nama Muhammad. Ha. Macam mana kau tahu kan? Ha. Itu yang tu. Cerah dunia ni. Itu juga. Nabi Adam buka itu dia nampak tu. Dia nak cerita Muhammad tu lah. Cerita diri dia ada. Bukan lain. Kena cik Asrah tu duduk dalam.